Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gus Gilin Petualang. Oke pemirsa, di video kali ini saya akan coba share ya cara menghandle musang liar yang galak. Nih kandang musang guys. Jadi ini saya mau pindah salah satu musang ke kandang baru ya, karena kandang yang lama itu rusak dihajar. Ini musang pandan hasil tangkapan dari alam. Ini indukan ya. Jadi rencananya saya mau breeding. Saya mau ternakin nanti, saya mau kawinin. Nah, ini kondisi kandangnya rusak parah nih. Kurang kuat kandangnya. Nah, itu penghuninya di dalam. Jadi saya mau pindahin ke kandang yang baru biar enak ngasih makannya. Ini buat kandang breedingnya nanti, cuman harus dibetulin dulu kayaknya, soalnya kandang udah lama ini nggak tahu bekas apa, burung atau apa. Saya nemu di tempat sampah ya. Nanti kita perbaiki dulu ini kandangnya. Oke, ikutin terus bagaimana proses evakuasi pemindahan musang liar ya. Nah ini musangnya ya. Jadi cara mindahin itu kita buka dulu ya kandang yang satunya, baru nanti kita deketin ya kandangnya biar nanti langsung pindah si musangnya. Ini gede banget nih guys musangnya. Udah biangnya dia. Oke, kita pindahlah. Biar enggak stres musangnya. Oke, musangnya sudah kita pindahin. Nanti kita rapihin lagi tempatnya. Mudah-mudahan dia betah di kandang yang baru ya. Doakan mudah-mudahan bisa di breeding ya untuk musangnya. Biar beranak pinak. Biar berkembang biak. Ini udah kita pindahin ya. Ini yang baru. Tuh. Nanti kita setting-setting lah buat kedepannya. Ini musang kalau jam segini dia tidur guys waktunya biasanya. Nah ini salah satu tipnya kalau kita nangkep musang liar ya yang udah gede begini. Biar nggak berontak tuh 2-3 hari kita tutup dulu ya biar dia terbiasa, karena kalau nggak dia stres tuh berontak biasanya dia. Tapi yang penting asal dia mau makan, insya Allah selamat dia. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah support channelnya Agus Galin Petualang. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, di-subscribe dulu. Biar saya lebih semangat dalam membangun channel ini. Terutama di breeding musang pandan ya. Insya Allah nanti kita mau tambah koleksinya.
mungkin ke musang bulan atau lain sebagainya lah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.